Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoPro TV. Akhirnya saya solo motor camping lagi ya, setelah sudah off sekitar 2 bulan. Ya, di libur musim panas ini, di musim kemarau ini, saya mau summer camp, solo motor camping sih. Solo camp di musim panas yang ini benar-benar cerah dan momen saat yang pas untuk camping ya. Ya, kali ini saya motor camping dengan motor kesayangan saya, Honda CT125 Hunter Cup. Dan kali ini saya mau ke Bumi Perkemahan atau Campsite Pagerwangi Dom yang ada di Lembang, Bandung. Ya, jadi masih dekat dengan rumah saya ya, masih lumayan lah ya. Kurang lebih sekitar 1 jam dari rumah. Dan akses perjalanannya menuju ke campsite tersebut udah bagus ya, cuman ya banyak tanjakan dan turunan aja. Untungnya nih saya bawa motor CT125 Hunter Cup ini masih kuat ya, nanjak ya, walaupun beban di belakang saya ini lumayan berat ya. Camping gear yang saya bawa, tapi gokil sih ini motor, kuat. Masih kuat nanjak.
Ini pertama kalinya saya camping di Pagerwangi Dome ya. Ini ada di daerah Lembang. Ya, masih deket dengan rumah saya. Ya, masih di daerah kota Bandung. Ini menurut saya campsite-nya benar-benar campsite yang nyaman ya. Dan fasilitasnya yang bagus dan lengkap ya menurut saya. Dari toiletnya ada shower juga. Dan pas malam ini itu ada penerangannya juga. Jadi benar-benar fasilitasnya itu masih bagus gitu ya, terawat. Dan ada colokan juga atau terminal ya. Di sebelah sana saya ngecas baterai, ngecas power bank dan lain sebagainya bisa di sana. Dan ini benar-benar menurut saya bersih ya. Jadi campsite ini rekomend banget sih buat kalian yang mau camping ya, yang tinggal di kota Bandung, masih di daerah Bandung, ini juga masih tempatnya masih dekat gitu ya. Dan lahannya, rumputnya juga bagus ini ya, terawat. Dan yang saya suka ya itu tadi dia, pengelolanya juga ramah. Di depan saya ada bambu ya, awi. Dan pemandangan kota Bandung pada malam hari, di banyak lampu-lampu di sana. Dan pada malam ini suhunya nggak begitu dingin sih ya. Tadi sore itu sempat ya lumayan dingin, cuman saat ini nggak begitu. Ya biasanya kan kalau udah masuk musim panas ya atau musim kemarau, itu suhunya biasanya kalau malam itu kalau di Bandung biasanya itu dingin gitu ya. Tapi sekarang menurut saya sih nggak begitu dingin, cuman nggak tahu sih kalau tengah malam ya. Ini sekarang saya lagi ngangetin badan sambil ya nanti rencana mau masak steak sirloin lagi memakai dari takibi ini. Baru setelah itu saya mau tidur. Dan sekarang ini masih jam 10 sih ya. Ini saya belum ngantuk. Ya, ini saya mau siap-siap dulu mau masak, mau bikin steak sekali lagi deh. Kan masih lapar. Ada stok satu lagi daging sirloin. Nah, saya mau bikin steak lagi. Nanggung ngabisin stok daging ya. Jadi saya beli 3 atau 3 daging ini yang terakhir. Karena ya takutnya kalau ditunggu besok tuh ya bisa takutnya basi ya. Ya walaupun saya pakai cooler bag tapi ya dinginnya kan enggak maksimal ya kalau untuk nyimpan daging gitu. Masak steak ini ya simpel aja, saya pakai butter dan sedikit garam ya, biar lebih gurih. Malam yang indah. Sekarang udah mau jam 11 malam. Ya, setelah beres masak ini, setelah beres makan, lanjut saya akan langsung tidur.